Ini adalah cerita kita bertahan hidup di dunia Town Craft dalam mode hardcore. Di episode pertama, kita udah mendapatkan skill yang sangat berguna, yaitu rolling. Dan di episode kedua ini, kita akan memulai perjalanan kita untuk melawan bos pertama kita, yaitu Goblin King. Itu dia, Goblin King. Loh, ada wonder yang traitor nge-spawn tiba-tiba. Waduh. What? Apa ini? Wow, Stonebreaker. Hola, un placer de conocerte. Kembali bersama kita, Caduk Squad, di episode Dang Prab kedua. Yeay! Guys, guys, lihat ke bawah dulu deh. Tadi ada wandering trader di bawah. Mana ya? Oh, itu dia, ada. Dia jual apa sih? Dia jual pickaxe OP, Fortune 4 tuh. Fortune. Oh iya dong, Fortune. Gila, Fortune berapa tuh? 7 ya? Apa 6? 4. Widih, ini wajib beli nih. Iya nih. Ada yang punya diamond nggak? Ada punya emerald berapa? Gua satu. Kita kumpulin. Gua 4. Gua 4. Aku cuma 2. Ya, akhirnya pada banyak. Gua 15 sih. Ya udahlah ya. Kita mau ambil quest dulu atau mau nyolong dulu? Nyolong dulu. Ya, boleh sih nyolong dulu enggak sih? Ya benar-benar. Yuk, let's go nyolong dulu enggak sih? Ini jangan ditiru ya, Adik-adik. Iya, permisi ya, Pak. Jangan ngintip. Woi, pinggir, woi. Minggir. Gua ketahuan. Guys, gua ketahuan buka chest. No, it's good. Udah isinya kentang doang lagi. Eh, ada apa itu? Eh, yes. Itu apa ungu? Ada Lenny the Light. Ada gas, 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 gas. Gua gas. Gua dari belakang deh gasnya. Hey. Ayo gas, gas. Ayo, aduh, tuh. Aduh, sakit. Iya, iya, ya. Ajar, ya. Ajar. Waduh, ajar, sakitnya. Ajar, let's go. Ajar. Ada. Lenny, Lenny. Ayo. Ya. Mati. Nah, let's go. Ya. Wih, dapat celana bagus. Apa tuh? Armornya 5 terus ada 7% total speed. Wow. Yo, udah keren nih armor gua nih. Ada yang mau armor ini? Armor karatan tuh. Ini karatan. Armor. Oke, guys, kita mau upgrade tas dulu gak? Ke tas iron. Tas itu pun enggak ada, kocak. Ini parah. Itu ada sapi banyak. Cep. Ini ada suara pembunuhan nih guys. Habisin semua ini nih. Ini mana nih? Ini dihabisin ini semua nih sapinya nih. Udah gak ada satu pun nih. Waduh. Aduh. Iron gue cuma ada 3 sih. Baik. Upgrade pakai iron. Gue ada iron nih. Gue juga bakal upgrade ke gold. Sekarang slot gue udah banyak banget. Gila. Guys, gue akan bikin senjata baru. Senjata ini. Halberd. Senjata yang dipakai Rian Yayan. Wah, sodok lu. Dok lu, sodok. Boing boing boing. Cuma dicolok-colok doang mati. Bisa colok. Ini senjata jarak jauh ya. Colok. Iya, ini sob. Mau gua colok kalau colok. Gua colok, gua colok. Oh no, gua unwelcomed in village. No. Lu bayar aja itu pakai emerald. Minta leather, minta leather. Leather di Daniel. Di Daniel. Lo kan gua yang minta. Enggak ada gua ada leather. Gua ada leather. Berarti gue harus melakukan sesuatu yang sangat kejam. Ini tidur dulu guys. Udahnya. Jangan. Gue mau ini dulu, bayar dulu. New weapon. Dia juga bikin. Bayar utang dulu. Oke, kita bisa tidur sekarang. Gue udah bayar utang. Wah, ternyata di atas village-nya sangat indah. Bagus tuh di atas village-nya. Bentar. Untuk inilah guys, mereka tinggal di sini. Kalian enggak tuh? Kenapa ada satu itu sih di sini? Loh. Apa ini? Oh, ada chest. Wah, apa itu? Oh my god. Ini apa nih? Wah, ada keluar. Guys. Apa tuh, weh? Apa? Ada apa? Lawan. Cursor armor. Aduh, nge-lag. Ajar. Ya, nge-lag. Oh, ajar. Ini panik nih. Eh, muncul lagi. Aduh, sakit banget, sakit. No, gua mati. Awas. Job. Oke, nice. Mati. Enggak aman. Apa ini? Oh, tali. Oke, guys. Kita ambil misi dari Kitmaster. Misi dulu. Goblin King. BTW ini bagus gak, Nil? Apa itu? What? Kok lo bisa dapat katana sih? Iya. Itu langka loh. Dari chest. Weh. Ini langka. Please be careful not to punch the local. Please leave battle mode. Bukan gua yang mukul, kenapa gua yang diikuti? Apa sih? Bukan gua yang mukul, woy. Itu katana langka loh. Satu saja aja gak pernah dapat katana loh.
Serius. Jadi dapat katana serius itu langka loh. Ini keren banget nih. Ini keren banget. Ini suruh minggir. Iya. Ini kenapa dibukul lagi? Lihat guys. Eh, mana-mana. Wah, suaranya. Wudu. Gila. Her, lebih baik katananya taruh tas her. Emang kenapa tuh? Taruh aja di tas daripada hilang. Ini langka. Iya, taruh tas dulu, taruh tas. No, aku diperingatkan guys, tanda. Jangan lu diambil, jangan diambil. No, ini barangnya. Apa? Apa? Dicolok sama Dani. Dani pengen. Lo kan taruh tas lu. Tas lu kan aman. Kalau lu taruh tas itu bisa dicolok. Enggak usah, gua pakai aja. Emang bisa ngambil tas orang apa? Coba lihat tas lu. Lihat isi tas lu deh. Coba. Tekan betul, tekan ini, aja. Ini parah nih, pantes nih. Cara balikin gimana? Ini langsung. Diamond nih. Dapat diamond. Let's go. Bisa ya? Kok bisa sih? Gimana sih caranya? Lingkaran kertasnya. Makanya ya, tadi si Daniel mau suruh masukin, tadi di wabil dulu. Zombie tidak bisa diajak bekerja sama lah. Gak seru lah, adalah tidak bisa diajak kerja sama. Ayo guys, kita jalan. Ayo. Weh, kok gua dapat senjata tiba-tiba? Nih. Loh. Eh, musuh terlihat. Mana? Musuh terlihat ke depan. Oh my god. Wah, ada yang punya magic, ada yang punya magic. Colok. Oke. Dan magi udah mati, tapi gua kebakar. Aduh. Hei. Cah. Clean pop tol guys. Cah. Ada spawner, spawner. Ada chest-nya di bawah. Wah. Siapa nih? Wow. What? Gua dapet jumping. Apa? Ada apa? Ada apa? Golden apple, 6 diamond, 9 emerald, dan buku silk touch. Ayo. Kita melanjutkan perjalanan kita mencari. Eh, ada. Ini lagi. Ini apa lagi? Ada spawner lagi. Buat 10 meter doang. Saddle 2, let's go. Wow, guys, gue dapet saddle 2. Kurang 1 saddle lagi ya kita bisa pakai kuda ya. Wah, lihat di kanan ada apa tuh? Kalian kelihatan gak? Oh iya, apaan tuh guys? Oh iya, apa itu guys? Itu adalah battle tower. Battle tower bawah air. Battle tower? Jadi mauriknya nih? Enggak lah. Kita lanjut naik perahu. Ini seru nih, ini seru nih. Keren. Zop, lihat nih Zop. Twing. Wing. Lompat. Ada kapal nelayan, ada perahu nelayan. Oh iya, ada perahu. Ayo kita cek. Tiada hari tanpa rutin, guys. Ya, default rate. Kita punya belt omen ternyata ya. Maaf ya, Pak. Reputasi turun. Oh iya. Oh. Ya kita lanjutkan perjalanan guys. Pillager-nya di mana PT? Net. Lolo kebuka tasnya. Lah. Net. Twin. Ada jembatan batu. Oh, ini apa guys? Di kiri guys. Oh, jembatan ya. Kenapa jalan wait sendiri? Oh. Keren banget. Ada itu. Ada Griffon. Neil. Ditarik guys. No. Ini ditarik. Wah, sakit. Sakit. Ah, gua nyelam. Nyelam aman, guys. Lawan. Hajar, let's go. Tusuk dia, tusuk. Mati, guys. Mati. Let's go. Let's go. Kalahkan dia, let's go. Apa? Musuh terlihat. Woi. Apa ini? Masuk ke dalam. Bagus loh. Itu goblin kecil itu. Let's go. Siapa tahu ada loot. Hajar. Aduh, enggak kena. Hajar, let's go. Kita lihat chest-nya itu apa? Easy. Rejem, let's go. Hah, ada jamur ribu. Selalu saja dia langsung dibantai guys. Pengen lihat jamur. Wah, ada tempatnya kena robber di sana ternyata. Wah, gede banget village-nya. Wah, gede banget sih village-nya. Guys, kalau ada quest dari NPC guard, ambil aja. Apa tuh NPC guard? Guard tuh yang ini nih, yang pegang senjata penjaga village. Mereka kalau kita send quest mereka kita bisa dapat skill. Lah, Waystone-nya. Waystone kayak gini. Ini bapak dan ibu kasihan banget rumahnya. Rumahnya ini tuh. Mereka lagi umbas rumah mereka. Jadi kita mau langsung hajar-hajar ke Night Lover nih.
udah gila lu. Aduh. Mau pasang waystone dulu kah di sini? Boleh, boleh, boleh. Pasang dulu nih. Boleh, boleh. Kita pasang di sini ya. Village gede. Wah, itu dia tempatnya, guys. Itu Goblin King tuh. Tempatnya Goblin King. Wah, sebelah Cava Village. Hari tidur di bawah lampu AC. Asik. Ya, sopis banget nih. Gila, anak skena banget nih. Aduh, gua masih unwelcome di village. Wah, bisa bayar ya, ilah. Let's go. Wah, ada pasar di sini, guys. Rame banget. Ada pasar. Di sini ada dungeon. Dungeon bawah tanah. Dungeon dulu atau Goblin King dulu? Dungeon dulu enggak sih? Goblin King terakhir. Iya, jadi Goblin King terakhir gitu loh kalau mau. Iya, iya, iya. Wah, ya. Dungeon dulu. Eh, guys, bentar deh, gua kencing dulu bentar ya. Udah kebelet, guys. Bentar, bentar. Let's go, guys. Sebelum kita melawan Goblin King, kita masuk ke tempat ini dulu. Langsung masuk okay. Kita, guys. Yang bawa torch silakan. Silakan yang bawa torch. Wow. Oke, okay, kita sampai. Ada berkilo-kilo, guys. Nih. Wah, apa ini? Berkilo-kilo. Ah, itu ada evoker kah? Gila rame banget tuh. Wah, rame juga ya ternyata ya? Iya. Oh, di sini ada kue, guys. Oh, iya, kue benar. Kita cari yang damai aja dulu nih kue nih. Yang aman dulu lah. Ambil aja semua guys lootnya. Ini kita loot sendiri-sendiri ini. Jangan malu-malu. Oke, let's go. Oh, awas guys, ada yang bolong. Oh, ini dungeonnya. Pakai kampak guys. Awas, sakit banget. Oh, gue hancurin spawnernya guys. Nih, spawner. Oh, masih ada di sini. Hancur. Ini kita mau sampai bawah, Neil. Kuat gak sih? Kalau kuat. Ini kalau misalnya sampai di lantai yang kelima itu ada yang mob pakai diamond masalahnya. Iya. Itu bahaya. Kayaknya kita nggak akan sampai ke bawah deh kalau. Iya. Kalau sebisanya kita sih aja ya. Sebisanya kalau emang udah sus, ya udah. Lihat. Ini sih juga. Sepertinya ini juga udah sus nih. Ini bisa, pertama aja udah sus guys. Ini iya. Apa? Iya. Mau bolongin tengahnya kah? Di sana ada evoker lagi. Coba. Itu. Oh guys, evokernya pegang totem. Aduh. Oh my god. Enggak. Mundur. Nyampe dong. Sampai. Sakit. Lo. Sakit. Oh, fax-nya. Aduh, fax. Aduh, bahaya enggak sih, guys? Kalau fax gitu. Guys. Lo. Gua mati, enggak usah gua mati. Rumak the dark, cuy. Rumak the dark. Mundur. Itu bosnya. Aduh. Gua mati. Aduh, fax-nya ini. Gua 40 detik ya. Gua 40 detik ya. Ayo, banget. Bisa. Heal, guys. Oke. Okay. Aduh. Bosnya itu bos itu bos. Enggak sih, guys. Iya enggak sih. Tapi dia udah setengah darahnya. Udah setengah sama gua tadi. Oke. Aduh. Fax-nya ada yang ini yang yang kuat fax-nya. Kita habisin fax-nya dulu. Loh, kenapa muncul dia di sini? Ini dia. Loh. Dia muncul depanku nih. Kenapa muncul di sini? Tiba-tiba muncul di muka. Kita lawan fax-nya dulu, guys. Fax-nya habisin dulu. 40. Yo. Oh, my god. Wah. Fax-nya. Os. Guys. Oh, mati satu tuh. Sakit. Fax yang kuat udah mati. Okay. Nice. Oke, okay, nice. Tinggal fax yang biasa. Hajar, Bang. Hati-hati, guys. Enggak usah. Ini bahaya nih. Mati. Benar. Ambil rangka ke sini, Jap. Ya. Ini hunger gua abis nih nge-revamp. Iya. Sampai abis dong. Ini harus dipakein bow sih. Iya nih, gue ambil panah-panah. Nah, Apex-nya muncul lagi satu tuh. Aduh, nge-lag. Nge-lag banget, cuy. Aduh. Dia ngebut banget, cuy. Oh, aduh, sakit. Mana nih? Aduh, guys, gue nge-lag. Dikit lagi. Santai. Bisa. Coba sniper dia. Mana dia? Mana nih? Oke, totemnya pecah. Oke. Gua nge-lag. Nice. Oh my god, kenapa nge-lagnya di saat yang tidak tepat? Rujak the Dark ini dia itu mulu loh darahnya. Ngisi terus tuh. Totemnya habis ya berarti. Oh iya, dia ngisi terus tuh. Helm gua pecah lagi, helm gua. Iya, helm dikit lagi. Gila lu juga. Sekarang tuh. Lo. Mati kah? Mati. Oh, okay. Nice. Tapi gua kena. Oke. Fred mengorbankan dirinya. Guys, dapat buku, guys. Wah, dapat totem tuh. Totem. Ini langsung looting nih. Yeay, dapat totem nih. Fortune 3. Wah, apa nih?
Ancient Dart-nya apa? Ancient Dart enggak tahu apa. Oh iya. Dapat saddle, kita udah bisa pakai kuda. Let's go. Let's go. Wow. Ah, kecoa. Wow, kecoa. Gua dapat shield, guys. Kalian mau shield enggak nih? Shield-nya keren loh. Apa shield apa? Nih, nah, itu ambil tuh. Tuh. Woi. Wih. Woi, apa itu? Creeper. Siluman. Lo. Wah. Oke, okay. Itu apa di kiri? Ada yang glowing di sana. Ini glowing nih. Oh, ini jalan turunnya. Maju. Nice. Semakin bawah semakin. Belakang lu. Gua mati. Breed. Apa? Wah, ini keren. Aman. Banyak zombie, enchanted semua. Aduh, kok sakit ya? Sakit. Gua knock gua. Bleeding. Kok knocknya berdiri? Gak tahu. Guys. No. Gua mati. Benar. Apa ini? Kristalian. Waduh. Sakit Har. Sakit nil. Dah. Sakit nil. Masih ada. Ratu nil. Ngelek. Oke, mati. Oke. Wih, dapat kapak rare. Kita ngelot. Wah, kita dapat buku. Apa ini? Ini apa nih? Bocil. Team range. Ajar dulu, bisa red. Yo, hajar, semangat. Lupa looting. Yo, let's go, susah. Ada roti, ada golden apple. Ada cumi. Weh, banyak banget yang spawn. Dia malah gue. Mana? Itu jangan, goblin kecil jangan. No. Kenapa? Itu goblin kecil. Dia nge-trade barang OP banget. Aduh. Ya udah enggak apa-apa, juga ketemu lagi. Wih, dapat helm turtle. Let's go. Wow, ini turtle nih. Lihat gua, guys. Jadi kura-kura ninja. Ini kura-kura ninja nih. Mata gua ketutupan. Itu pas sama rambut lo, hijaunya tuh. Ini buang sampah dulu nih. Golo, shield lu kok kayak gitu, Rit? Kurang nih, Rit. Mau pakai shield gua enggak, Rit? Nih, Rit. Shield gua keren enggak nih? Shield gua keren enggak nih? Tuh. Rit. Wih, shieldnya zombie Indonesia banget gitu. Woi, keren kan? Iya. Woi, Indonesia coy. Gila, kita tuh Indonesia coy. Nah, ini udah rada bahaya, guys ya. Kudu hati-hati ya. Oh iya nih. Itu apa? Mana ada bocil-bocil yang tadi itu. Iya. Masuk, yuk langsung barbar aja yuk, guys. No. Apa itu yang meledak? Bom. Oh, dia lempar bom. Oh, dianya. Dia lempar bom. Apa kau, ha? Guys, sakit enggak? Jangan. Kok keras? Kayak ini loh. Kok keras? Berapa panas ini sih? Aduh, ada silver fish, guys. Wush. Gila. Oke, jadi ya bisa jatuh nih. Guys, ini bolong-bolong, guys. Oh. Langsung ke. Ya, apa itu? Apa ini? Wesh. No, jadi. Bisa lompat gitu. No. Jadi jatuh. Loh. Tadi sob. Aman. Oke. Wah, astaga ini bocil lompat-lompat. Mati. Sob. No. Aduh, sob. Sakit banget ini. Iya, sakit. Apa sih itu? Emang sakit bocil itu tadi. Guys. Tuh. Aduh. Hancurin semuanya, hancurin. Hancurin. Wah, hancur ini. Wah, sya. Woi. Apa weh? Segitu. Serem banget itu bocil dah. Iya. Mati lo bocil. Kecil lo itu. Itu apaan tuh? Arak the Lurker. Oh, ini bukan spider-nya. What? Susah banget nyelip. Tapi dia nyangkut di situ sih. Ya udahlah. Oh, itu guys. Dia itu bos kah? Iya, ini bos nih. Lo. Bosnya nyangkut. Ya udah. Untung aja ini cave spider loh. Apa tuh? Dapat apa? Gila guys, gua dapat sesuatu yang mengerikan. Kalian mau lihat? Ini tuh. Ini mengerikan. Nih. Bagus kan? Tuh. Weh, gua dapat ini nih. Tuh. Tuh, gua dapat dua. Tuh. Aku dapat ini, guys. Tuh. Ini ngelawak semua nih. Balik ke inventory masing-masing. Eh, guys, BTW di sini ada spawner dan ada chest nih. Gua ingat banget nih. Tuh. Iya, benar. Ada emang ada ini kalau enggak di sini ada. Dan ini ada loot OP harusnya. Diamond. Itu apa langsung muncul? Astaga, ini siluman armor. Terbakar. Lolo ada bos. Oh, di bos. Waduh, masih banyak kadarnya. Gua ambil airnya. Udah habis. Wih, udah kayak. Okay. Bocil lagi. Hajar. Terus mati gua.
Itu apaan sih? Sakit banget. Terus iya, itu apaan sih? Udah lagi. Loh, loh. Racun, racun. Wah, muntur-muntur. Apa itu? Ada yang beracun. Black, black, black. What? Astaga, kenapa? Ah, kenapa munculnya yang kayak gini terus? Lucu nih. Eh, Eril. Mati semua. Mati di sini. Aduh. Eh, enggak bisa. Santai, dia mundur. Sebentar, bentar. Kita aja yang kita ngerangkap. Iya, kita. Oke. Mana woi? Gua dapat life mending. Ih, bahaya sih itu, parah. Makanan gua habis lagi. Oh my god, guys. Hah? Ini langka gak, guys? Apa tuh? Katana lagi. What? Really? Loh, kok bisa hoki banget lu? Minta satu dong, minta satu woi. Mau satu. Mau dong woi. Mau woi. Mau satu. Bisa di-crafting enggak sih? Nail. Masa bisa di-crafting? Apa sih namanya? Oh, huh? Bisa, kita, tapi gua dapat loh. Kita mau pakai ritual enggak, Nail? Bisa aku, itu. Aku dapat, guys. Nail. Dua. Ayo. Kita ritual yuk. Ayo. Ritual yuk. Oke. Ayo, hitung. Okay. Hitung. Satu. Entar, hitung. Hitung her. Dua, tiga. Okay, okay, lagi. Tiga. Let's go. No. Oh, no. Gue yang dapat. Her. Katana. Syaratnya gue yang jigo minimal 10 kali di sini nih. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Yeay. Wah, ini dia, guys. Kuserahkan katana ini untuk Daniel. Dan aku akan meskill dulu. Wih, anjay. Ini dia. Let's go, guru. Kuserahkan. Wah. Bentar, ini dibuang dulu nih. Wih. Gila. Nah, satu, yo. Dua, tiga. Ah. Wih, gila. Udah kayak gue kurang ninja beneran nih. Oke, okay guys, kita sudah sampai di tempat Goblin King. Awas itu. Turun. Lo kaget gua sumpah ya. Demi apa boleh turun. Iya. Awas di sini ada yang gendut tadi. Ya semuanya hajar. Ada ayam, guys. Cok. Wow. Oke, okay, ada yang gendut, guys. Awas yang gendut, guys. Ih, yang gendut. Dia nyerang pakai perut. Hati-hati. Ya. Ya. Waduh. Waduh. Bentar, her. Oke. Tuvi mati. Oke. Kau makan dulu. Mati. Let's go. Okay, mati. Nice. Oke. Ya. Ini yang biru enggak bisa dipukul. Kosong semua. Enggak ada darah ya. Yang biru kalau dia bisa mode defensif gitu loh. Oke, okay, guys. Kita ke atas. Ayo. Yeah. Let's go. Itu dia. Goblin King. Ya. Mana sih? Goblin King nih. Ini yang kecil. Oh, ini. Iya, emang bocil dia. Lari. Oke, dia udah teleport. Mana dia? Ini yang nyebelin nih, kita harus nyari dia. Bocil. Ya. Ini malah looting nih, bukannya nanti. Ada cincin. Lumayan dapat cincin. Let's go. Oh itu teleport lagi dia. Oh. Ya iyalah. Masih juga ya kekuatannya. Iya, kalau udah sekarat tuh teleport dia. Eh, tapi dia kok kayak kejepit. Loh, mati. Ini mati di mana dia? Ini kejepit nih. Aduh. Ini kejepit. Itu yang quest-nya selesai siapa? Gua doang. Oh, lu doang. Oke, kita lawan lagi. Lawan dua. Aduh, villager. Kenapa ada villager di situ? Mana rajanya nih? Ini dia di depan. Villager, awas. Mati tuh villager. Jahat banget. Udah bodo amat sama orang. Sini kena. Gua di gerbang. Jangan lari lo, woi. Ya. Ajar. Matikan dia. Sini. Hut. Astaga. Lo kabur lagi dia. Astaga naga. Nih. Aduh, ini katanya agak ini sih dia. Katanya lumayan ya. Seru nih. Ada woi. Woi, mau ke mana, woi? Hai. Ya. So, karena ternyata questnya adalah personal bukan tim,
Jadi untuk menyelesaikan questnya, masing-masing dari kita harus berhasil mengalahkan bosnya satu kali. Untungnya, bos bisa langsung di-respawn lagi. So ya, yeah, kita pun terus melawan Goblin King 3 kali lagi sampai masing-masing dari kita berhasil menyelesaikan questnya. Mau kemana? Udah teleportnya lo jauh banget. Kita teleport ke sini, tuh depan tuh. Mari dong, astaga. Aduh, kenapa gue yang diserang? Lo dipake. Mati lo. Kita berhasil mengalahkan Goblin King, coy. Let's go, kita udah pakai mahkota Goblin King. Ada zombie, guys. Kenapa jadi ada undead army sih? Iya, rame banget ini. Ini kita kalau menangin dapat hadiah sih. Iya. Ya, menangin aja dulu sih. Enak banget kata anak. Wah. Oke, Pak GM, Pak GM. Pak GM mana Pak GM? Kita udah pakai mahkotanya Goblin King nih. Ini mahkota nih. Let's go kita. Kamu masih enggak percaya kita bisa lawan kemampuan kita kah? Oke, kita siap melawan Corrupted Ogre. Kita berhasil mengalahkan Goblin King dan misi kita selanjutnya adalah mencari mata pertama dari melawan Corrupted Ogre. Let's go. Yay. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Oke guys, gue cuma bilang terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis ya. Semoga kalian suka sama videonya. Bantu like-nya dong guys. Dan komen momen lucu mana yang paling kalian suka. Series ini bakal terus berlanjut ya. Dan bakal upload di setiap hari Sabtu jam 11 siang. Jadi boleh dong share ke teman-teman kalian juga series ini kalau kalian suka. BTW sebentar lagi kita 500 ribu nih. Jadi ya sekali lagi bantu like-nya deh supaya algoritmanya bagus. Oke deh, terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.